muntah tuli. Tentangmu aku ingat perjuangan dengan segala cara, asal demi kemanusiaan. Tentangmu aku ingat perjuangan tanpa henti, sebab kebenaran butuh pengorbanan. Tentangmu aku ingat perjuangan lewat hati dan pena, sebab sejarah harus dicatat dan harus diingat. Sampai ke hari esok, atau kita sudah berbaring di bawah lapis.
cinta tuli tentangmu. Aku ingat perjuangan dengan segala cara, asal demi kemanusiaan. Tentangmu, aku ingat perjuangan tanpa henti, sebab kebenaran butuh pengorbanan. Tentangmu, aku ingat perjuangan lewat hati dan pena, sebab sejarah harus dicatat dan harus diingat. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, itu puisi yang berada di lagu, judulnya apa tadi, Bang? Musatuli. Judulnya Musatuli. Luar biasa sekali ya. Lagu itu dibawakan oleh KPJ Rangkas Bitung. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari KPJ Rangkas Bitung, yang dimana lagunya itu sangat menyentuh sekali ya, tentang Multatuli. Berbicara Multatuli, berbicara festival seni Multatuli. Langsung saja kita ke penggarapnya. Tadi ada dua lagu yang dibawakan ya. Sebelum ke dua lagu, saya akan menanyakan dulu, Bang. Lagu ini dibuat terinspirasi dari apa, Bang? Yang ya, yang spesialnya itu lagu Multatuli gitu, Bang. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua lagu yang kita bawakan itu sebenarnya puisi bentuknya. Pertama, Multatuli. Yang kedua tentang sang waktu. Jadi dua puisi itu sekitar tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 90-an, nggak 2003-2004 kan? Dibikin puisi itu, Bang? Bikin puisi itu 2003-2004 ya, sering nggak apa itu 2003. Waktu itu kita bikin yang puisi itu karya Capcay Sepuluh. Oh. Yang Multatuli dibikin waktu itu ketika kita menggarap satu musikalisasi puisi. Di situ ada beberapa musikalisasi puisi termasuk Multatuli tahun 2004. Yang kedua itu puisinya Ustadz Cedin. Ustadz Cedin itu seorang bapak jurnalis di Lebak. Beliau juga pembimbing rohani kita. Sekarang masih ada beliau. Jadi berceritalah tentang puisi yang kedua itu, yang sang waktu itu, tentang bagaimana kita menggunakan waktu itu enggak sia-sia. Ya, nah, sia-sia. Kayak gitu. Jadi sangat ini sekali, menyentuh sekali di tengah kota, di tengah kota yang gemerlap, segala macam. Kayak gitu. Jadi dua puisi itu sebenarnya diciptakan oleh dua orang yang berbeda. Dan dua orang itu menurut itu sangat apa namanya? Sangat hebat sekali kesastrawanannya, kejeniusannya dan kepintaran dan tentang segala hal. Makanya kita jadikan, kita beri musik yang Multatuli dan sang waktu. Kalau sang waktu tadi genrenya rock. Kalau musikalisasi puisi yang Multatuli itu akustik. Akustik ya, sangat ini sekali. Kira-kira itu. Ya. Oh, jadi tadi itu musikalisasi puisi dari karyanya yang pertama itu yang Multatuli, karyanya Capcay Sepuluh. Bang Sabta Sayapuloh. Sang waktu itu karya Ustadz Cedin. Ustadz Cedin. Ustadz aja berkarya ya. Kita jangan kalah sama Ustadz. Ada dua tiga puisi yang kita bawain yang ke Ustadz Cedin. Alhamdulillah. Jadi produktif lah. Jadi produktif ya. Jadi penulis. Penulis selain Ustadz, selain di kerohanian gitu, dia juga penulis puisi ya. Sebenarnya basic ini jurnalis. Oh, jurnalis. Cuma dianggap karena Pak Ustadz Cedin itu ya orangnya agamanya kuat. Ya, orang manut sama dia tentang agamanya. Sebenarnya itu jurnalis, itu penulis. Makanya banyak lagu-lagunya yang puisi-puisinya tercinta oleh karya dia. Luar biasa ya. Sebenarnya puisi banyak kita. Cuma yang di recording itu hanya beberapa, sekitar dari sekian puluh mungkin bisa dibilang puisi, ada hanya beberapa lah, 3-4-5-an gimana yang dilakukan. Iya, di recording, dicetak dalam bentuk kaset ya. Yang selebihnya ketika ada event sudah dikasih musik sama itu.
sudah beberapa event lah. Tidak di apa namanya di recording. Jadi kalau menurut saya ngepas sekali gitu bang, yang dimana kan sekarang lagi festival seni Multatuli dan membawakan musikalisasi puisi Multatuli gitu, dengan pembawaan yang enak gitu. Lirik-lirik bagian mana yang abang sukai di Multatuli itu? Ya sebenarnya saya juga mencintai ya bagaimana Multatuli itu di mata kita. Multatuli sebagai apa namanya? Sebagai pemerhati rakyat jelata, orang seorang kolonial gitu. Makanya tersirat dalam puisi itu bagaimana puja-puji, bagaimana kita sebagai kita orang Lebak menganggap Multatuli itu ada di dalam puisi itu gitu. Ya, puja-puji kehebatan beliau. Dari apa ada keranda masih ya. Sebenarnya kelam sih puisi itu sebenarnya kalau kita lihat ya. Itulah kehebatan Capce Sepulo, luar biasa bang ya. Sampai lupa nih, sampai hanyut ke dalam karyanya gitu, kita belum kenalan loh gitu. Belum kenalan, oke kita kenalan dulu ya. Sampai hanyut gitu ke dalam karya Multatuli, karyanya Bang Capcai, dan dimusikalisasi puisikan oleh KPJ Rangkas Bitung yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, cep udah kuari wah gitu. Oke langsung aja kenalan bang, dari saya abang Tutung. Dulu ya. Saya Tutung, kerja KPJ Red Gitar KPJ dari tahun 90-an lah. Dari tahun 90-an, luar biasa ya. Waktu bang wajib segini. Wah mungkin bang Farid segini. Berarti lebih dulu abang ya? Dulu abang, namun budak sunatnya emang gak akan uyahna gitu. Udah macem-macem Bapak Majid. Ya di atas inilah se... Oh iya. Langsung ke abang? Saya Dede Bule. Dede Bule. Oh pantesan rambutnya dibulein gitu. Mestinya orang darah saya tinggal di sana. Ya bang. Sekolah ini juga di sana. Alhamdulillah. Kerjaannya kadang jualan masker, kadang. Oh nggak apa-apa bang. Yang penting halal gitu. Apalagi kan sedang pandemi gitu. Masker itu diwajibkan. Abang Iqbal sendiri siapa namanya? Nama asli samaran apa nama panggilan biasa? Semuanya deh. Iya. Ya. Kalau nama yang dikenal si Ipang ya. Andret, alhamdulillah di KPJ sekarang kan umur 36, di KPJ waktu umur 12 tahun. Luar biasa. Dari, pokoknya dari kelas 6 SD lah sampai SMP. Suling. Dulu perkusi suling. Suling. Karena apa ya di KPJ itu menurut saya nggak ada yang kita nggak ada yang nggak bisa selagi kita mau bisa. Ya benar loh gitu. Terus alhamdulillah sih sampai sekarang ibaratnya ada bukan di titik tengah ya, oke. Jadi dulunya jadi tukang ikut-ikutan apa. Ada yang intinya kan dulu kan, sekarang jadi pemain inti yang baru. Ada regenerasi, mungkin generasi ketiga atau berapa. Dulu tukang buat kopi. Oh. Wah, bikin kopi! Sekarang dia bisa ya. Regenerasi ya? Iya, kalau sehari-hari perumtel saya. Pengunir rumah teladan. Luar biasa. Itu dia punya kerjaan ya, kesian. Nah, yang lainnya tuh. Perumtel. Abang? Saya Ugas KPJ. Namanya Ahmad Lugas Kusnadi, cuma saya disebut sama orang-orang di dunia Lugas KPJ. Ya itulah, pencipta lagu, pembimbing, pembina teman-teman juga, dan sekarang masih eksis dibikin-bikin lagu. Di pandemi ini kita banyak menurunkan lagu-lagu baru. Moga-moga ya lagu-lagu bisa dipakai. Oh, saya Teguh Gondrong ya. Cuma kalau di jalan itu terkenalnya Gondrong ya, memang KPJ. Saya ikut dari KPJ itu dari pas melihat KPJ yang ke-16 tahun ya, 22 tahun. Nah, ini sampai sekarang udah 25 berarti 11 tahun saya itu. Nah,
karena saya ikut ke PJ itu karena apa, inspirasi dari karyanya Ayah Unggas ya, dari cita-cita lagunya kayak One Pulse kan. Jadi saya terinspirasi beliau ini mendidiknya, menasehati anak-anak jalanan itu dengan baik, luar biasa ya. Mungkin itu aja. Oke, tadi kita sudah membahas karya dan tadi kita udah kenalan, semoga abang-abang sehat selalu. Amin. Dan kita juga sehat selalu. Amin. Sampai di sini dulu ya, kita nanti podcast di karya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.